Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tunggul TV Bosku ya. Oke, terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah klik dan menonton video ini ya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya untuk kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan untuk rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bolo, hari ini yang akan saya bahas yaitu seputar breeding kambing ala pedesaan, ala petani tradisional ya, yaitu full pakan dengan pakan hijauan ya. Dan untuk indukan saya seperti ini bosku, ini Jawa, kalau katanya namanya Jawa Randu karena Jawa yang gede-gede seperti ini bosku ya. Dan nanti akan saya tunjukkan juga karena saya menggunakan kawin silang bosku, yaitu dengan kambing PE, tapi milik bukan milik saya karena saya belum punya pejantan sendiri karena masih punya 10 indukan ya, jadi belum punya pejantan. Nah, ini baru yang baru lahir kemarin sekitar jam 12 siang bosku, dua ekor jantan dan betina. Dan ini untuk pakan saya yaitu dengan full dengan pakan hijauan bosku, yaitu ramban dan juga rumput liar bosku ya. Jadi seperti ini untuk hasil gradingan saya bosku. Saya dengan modal 10 indukan ya. Ini modal dari dulu, memang indukan saya seperti memang segitu ya. Jadi tinggal melanjutkan, ini sudah dari dulu karena ini ilmu turunan bosku ya, karena dari nenek-nenek saya, dari orang tua saya juga selain bertani, sampingannya adalah membudidayakan ini, berternak kambing seperti ini. Nah, ini masih belum saya pisah bosku ya, karena baru 2 bulan. Biasanya untuk daerah saya dipisah itu jika usia sudah 2 bulan lebih ya. Ini baru 2 bulan, ini anaknya hitam, hitam full ya, itu indukannya yang itu. Dan untuk hasil breed persilangan saya ini bosku ya, akan saya tunjukkan. Nah, ini hasil persilangan kambing ini dengan kambing keturunan kambing PE dengan kepala hitam itu ya, kambing ras kali gesing ya, yang telinganya ngelempit bosku ya. Untuk turunannya seperti ini. Nah, memang kalau manusia saja kalau disilang itu kadang ya, nah itu yang kadang satunya, kadang misalnya orang Indonesia ya, kalau Jawa sama bule biasanya hasilnya kadang bule kadang juga Jawa. Jadi untuk hasil persilangannya ini menangnya di postur tubuhnya bosku ya. Kalau postur tubuhnya memang luar biasa. Ini sudah mulai saya latih dipisah bosku ya. Saya pisah ke sini. Tapi kalau masih sesekali dalam sehari itu 3 kali ya, pagi dan siang dan sore itu saya campur lagi karena masih nyusu dan tanpa didot ya. Ini seperti ini gembel, posturnya tinggi besar juga bosku ya. Seperti ini hasilnya, sangat istimewa bosku kalau dari segi postur tubuhnya bosku ya. Nah, seperti ini. Kalau memang rencana mau saya mau beli pejantan, namun belum ada bosku dananya ya. Seperti ini bosku hasilnya, lumayan bagus ya. Oke bosku, jangan lupa ya untuk mencobanya, persilangan seperti ini. Ini posturnya sudah hampir sama dengan ibunya bosku ya, tinggi besar ya, padahal itu baru 2,5 bulan ya. Mantap sekali.
posturnya tinggi, besar, rewos juga belakangnya, bosku ya. Seperti ini, ekornya tegak ya. Ekor tegak, putihnya cuma di dada. Kalau kaki besar. Oke bosku, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke bolo. Oke, terima kasih. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.